Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Afiani Malik di Metro hari ini. Sejumlah informasi terhangat sudah kami siapkan untuk Anda. Tiga di antaranya, pemirsa Maruf Amin menghadiri sejumlah kegiatan dalam safari politiknya sebagai calon wakil presiden nomor urut 1. Dalam sejumlah kunjungannya, Maruf Amin menyempatkan hadir ke pondok pesantren, bertemu sejumlah tokoh dan menemui kelompok relawan.
Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Afiani Malik di Metro hari ini. Sejumlah informasi terhangat sudah kami siapkan untuk Anda. Tiga di antaranya, pemirsa Maruf Amin menghadiri sejumlah kegiatan dalam safari politiknya sebagai calon wakil presiden nomor urut 1. Dalam sejumlah kunjungannya, Maruf Amin menyempatkan hadir ke Pondok Pesantren. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Afiani Malik di Metro hari ini. Sejumlah informasi terhangat sudah kami siapkan untuk Anda. Tiga di antaranya, pemirsa Maruf Amin menghadiri sejumlah kegiatan dalam safari politiknya sebagai calon wakil presiden nomor urut 1. Dalam sejumlah kunjungannya, Maruf Amin menyempatkan hadir ke Pondok Pesantren, bertemu sejumlah tokoh dan menemui kelompok relawan. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Afiani Malik di Metro hari ini. Jumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tiga di antaranya, pemirsa Maruf Amin menghadiri sejumlah kegiatan dalam safari politiknya sebagai calon wakil presiden nomor urut 1. Dalam sejumlah kunjungannya, Maruf Amin menyempatkan hadir ke Pondok Pesantren, bertemu sejumlah tokoh dan menemui kelompok relawan.